Okay guys, hari ini gue akan sharing tentang yang namanya smart money konsep lagi. Cuman hari ini gue akan bikin seriesnya aja teman-teman ya. Jadi untuk hari ini gue akan bahas dulu tentang yang namanya structure ya di dalam smart money konsep. Nanti di video berikutnya mungkin gue akan bahas tentang reversalnya gitu ya. Ya, kenapa gue mau bikin seri seperti ini? Karena di kolom komentar tuh banyak banget yang bertanya tentang smart money konsep gitu ya. Dan juga banyak yang tertarik ya tentang metode yang gue gunakan sehari-hari ini gitu. Jadi gue putuskan untuk gue bikin yang namanya tutorialnya secara series ini ya, atau melalui beberapa video gitu, supaya nanti hasilnya lebih fokus. Nah tapi sebelum itu gue mau ngingetin teman-teman, kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya yang namanya broker, kalian bisa coba cek OctaFX, link untuk pendaftarannya itu ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut, kemudian kalian bisa langsung daftar di situ ya. Dan setelah daftar, ketika mau melakukan deposit, jangan lupa untuk masukin kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Oke? Ya, langsung aja ya teman-teman ya. Di sini gue akan masuk ke pembahasannya ya. Jadi hari ini gue akan ngomongin tentang si structure dalam smart money concept gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan di dalam mempelajari yang namanya structure ini gitu. Pertama itu adalah dari definisinya ya teman-teman. Structure itu apa sih ya? Structure itu adalah level harga teman-teman. Jadi harga itu bergerak dari satu level ke level tertentu gitu. Jadi pergerakan harga itu selalu ada range-nya ya. Contohnya nih ya, pergerakan turun ini itu range-nya dari 2447 sampai 2327. Itu adalah pergerakan impulsif ke arah bawahnya. Terus kemudian ada pergerakan range-nya gitu. Pergerakan ranging ibaratnya. Itu berarti bermain di level 2324 sampai 2388. Kemudian setelah breakout dia bermain di level yang berbeda lagi ya, yaitu antara di level 2289 sampai 2384 gitu. Jadi harga itu selalu bergerak di dalam level-level tertentu. Nah makanya ya kalian kalau misalnya belajar tentang yang namanya struktur itu atau structure, pasti nanti akan familiar nih tentang yang namanya breakout gitu ya, pergerakan harga breakout. Jadi breakout itu apa? Breakout itu adalah sebuah aksi dari harga itu ketika dia menembus suatu level tahanan tertentu ya. Nah level tahanan ini bisa berupa support gitu ya, atau bisa berupa yang namanya resistance ya. Jadi kalau misalnya dia break support berarti dia tuh ke bawah gitu ya. Dan kalau misalnya dia break resistance yang atasnya itu berarti dia bergerak ke atas. Nah seperti itu. Nah hal ini atau fenomena ini bisa dibilang, bisa dikatakan juga sebagai break of structure kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar istilah break of structure itu adalah ketika harga itu membuat penembusan ya, dan pindah ke level harga berikutnya. Ya, jadi dia nggak menetap breakoutnya itu, pada saat dia breakout itu dia nggak ada di level-level yang sebelumnya gitu ya, atau di level harga sebelumnya, tetapi dia pindah ke level harga yang baru ya. Contoh breakout di sini adalah, nah ini ketika di sebelah sini ya. Jadi ketika di sebelah sini ini ada level harga ya, kita harga ranging, kemudian ini melakukan breakout ini namanya break of structure. Ya, jadi dari range harga 2326 sampai ke level 2363 dia berpindah ya, ketika dia breakout di sini dia berpindah bermain di level yang lebih tinggi kayak gitu. Itu namanya break of structure kayak gitu ya. Nah, tapi kemudian jangan lupa ya, yang namanya breakout ini itu juga ada, bisa terjadi namanya false break, teman-teman ya. False break itu adalah satu kondisi ya, itu sebenarnya ini adalah price action ya untuk false break ini. Jadi, adalah sebuah price action yang menunjukkan seolah-olah dia melakukan breakout, tetapi ternyata dia nggak jadi ya, atau cuma PHP doang, dan dia kembali ke arah bawah. Nah, yang kalian harus perhatikan dari false break ini adalah, biasanya false break itu membawa yang namanya momentum. Ya, jadi kalian jangan heran nanti kalau misalnya ada false break, biasanya pergerakan setelah false break itu akan jauh lebih kencang gitu ya. Dan itu biasanya kalian akan kena SL kayak gitu ya. Jadi itu jangan heran. Dan kalau ditanya apakah ada cara untuk mendetek yang namanya false break, sebetulnya belum ada ya. Tidak ada cara untuk mendetek namanya false break, tapi ada cara untuk meminimalisir supaya kalian nggak kena false break. Tapi kalian perlu ingat, cara ini tuh bukan 100% berhasil ya. Jadi itu juga tetap masih probabilitas. Yaitu adalah kalian bisa melihat pada saat dia melakukan breakout, kalian cek apakah dia melakukan breakout dengan candle yang sempurna gitu, atau candle yang bagus. Maksudnya candle yang bagus seperti apa? Yaitu adalah candle dengan range yang besar dan bodinya itu tebal. Ya, jadi bisa dibilang full body candle dengan range yang lumayan besar. Itu berarti menandakan breakoutnya itu lebih sehat dibandingkan yang seperti ini nih, pada saat breakout dia candle-nya kecil-kecil kayak gitu ya. Jadi itu yang bisa membuat kalian meminimalisir resiko yang namanya false break. Oke, itu yang kalian perlu tahu tentang
breakout ya teman-teman ya. Kemudian kalau ngomongin structure lagi itu udah pasti kita harus mengerti yang namanya swing ya teman-teman ya. Karena yang kita bahas itu adalah yang berhubungan dekat dengan yang namanya structure itu adalah pasti swing. Kenapa seperti itu? Karena untuk mendetect yang namanya structure ini kita harus bisa mengidentifikasi yang namanya swing high dan swing low yang terbentuk. Apakah swing high yang terbentuk itu lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya? Apakah swing low yang terbentuk itu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang sebelumnya? Ya. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini gue gambarin aja. Di sini kalau misalnya kita lihat ya, di sini gue tandain sebagai low ya. Kemudian di sini gue tandain sebagai high gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ini adalah swing low teman-teman ya. Yaitu adalah titik terendah sebelum dia melakukan pembelokan harga gitu. Jadi swing low itu adalah titik terendah sebelum dia terjadinya turning point atau belok, harganya belok. Sebaliknya kalau swing high itu adalah titik tertinggi sebelum dia belok ya, dari dari naik ke turun itu pasti ada belokan atau ada turning pointnya. Nah itu namanya swing high-nya ya, gampangnya seperti itu. Sebetulnya ada syarat lagi ya kalau misalnya untuk membentuk swing seperti apa ya. Gua kasih tahu simple aja teman-teman biar nggak terlalu lama ya. Jadi sebetulnya swing itu ada syaratnya, yaitu adalah dia harus bentuknya seperti ini ya. Nah kayak begini, ini gua gambarin supaya simple ya. Jadi untuk swing high teman-teman syaratnya seperti ini. Jadi dia harus ada satu candle yang tertinggi, terus di belakangnya itu harus lebih rendah dari yang tertinggi ini ya. Dan kemudian candle setelahnya dia harus break out candle close-nya dari candle yang sebelumnya ini ya. Jadi ini harus di break out nih ya. Jadi ini break out ya, BO di sini. Nah ini baru terjadi, baru confirm namanya swing high. Sedangkan kalau swing low itu sebaliknya, dia harus ada candle yang lebih paling rendah seperti ini. Dan nah bentuknya seperti ini ya. Jadi dia harus ada candle yang paling rendah ya, kemudian harus ada candle sebelumnya lebih tinggi daripada candle yang paling rendah ini, dan candle setelahnya itu harus break high dari atau close price-nya dari candle yang ini ya. Jadi dia harus seperti itu baru swing low-nya bisa dibilang valid. Oke. Nah, itu yang kalian harus tahu ya tentang swing high. Nah, balik lagi teman-teman ke masalah ini ya. Jadi, ini gue geser dulu. Oke. Seperti ini. Ini gue ulang dulu aja ya. Oke, di sini gue namain low tadi. Di sebelah sini low, kemudian di sini high ya. Nah kemudian ini swing lagi ya di sebelah sini sebelum dia belok ya, ingat dari turun ke naik belokan, ini namanya low lagi. Nah kalian perhatiin swing low di sebelah sini itu efeknya bagaimana sama sebelumnya. Ini udah otomatis dia lebih tinggi ya, jadi gue kasih nama HL. HL ini apa? Higher low, artinya adalah low yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah kemudian dia bikin lagi nih high di sebelah sini gitu ya. Nah kalian compare sama high yang terjadi sebelumnya, kondisinya seperti apa? Otomatis di sini jelas high-nya lebih tinggi, jadi gue kasih nama HH di sini, atau singkatan dari higher high ya. Jadi high-nya lebih tinggi dari sebelumnya. Dia bikin low lagi dan low-nya tetap lebih tinggi, jadi gue kasih nama higher low lagi. Di sini juga higher high, terus dia bikin low lagi di sebelah sini, gue kasih nama higher low, gue kasih nama higher high ya. Nah jadi kalian bisa mendapatkan satu formasi swing teman-teman kalau misalnya kalian sudah pemetaan seperti ini ya. Nah kalau udah dapat satu formasi seperti ini ya, itu kalian bisa membaca yang namanya structure market yang mengidentifikasi arah dari market itu lagi kemana atau lagi ngapain ya. Kalau di sini kita lihat, jadi formasi adalah low high, higher low ya, kemudian higher high ya, dan higher low. Udah sebenarnya ini aja 5 ini cukup ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian melihat formasi seperti ini, berarti bisa kalian simpulkan bahwa pergerakan harga itu lagi bullish ya. Sehingga kalau misalnya kalian pengen open posisi ya, itu kalian lebih mengutamakan atau lebih memprioritaskan yang namanya buy posisinya. Kenapa? Karena arah harga itu lagi ke arah naik gitu ya. Nah sebaliknya kalau misalnya kalian ketemunya begini ya, misalnya low, high, terus lower low ya, terus lower high, lower low, misalnya begini formasinya kalian ketemu. Nah ini berarti kebalikannya ya, harga itu memiliki tendensi untuk bergerak ke bawah atau bearish teman-teman. Sehingga kalau kalian menemukan formasi seperti ini, berarti kalian harus lebih mengutamakan yang namanya sell ya. Kenapa? Karena sekali lagi harganya itu lagi bergerak untuk turun. Sehingga kalau misalnya kalian posisinya buy, itu otomatis kalian ngelawan tren. Dan itu akan sangat berbahaya terhadap posisi kalian. Kayak gitu. Nah terus kenapa yang namanya structure ini menjadi penting? Karena ya
dalam trading kalian tuh harus tahu dulu pergerakan arahnya itu kemana supaya kalian tidak salah posisi ya. Contoh teman-teman ya, kalian sudah tahu nih dia itu marketnya lagi higher high, higher low, higher high, higher low. Nah jadi kan kalian bisa siap-siap ya ketika dia harga di sini misalnya, terus kalian retrace. Kalian gampang, kalian tinggal tarik Fibo seperti ini, terus kalian cari crown areanya aja gitu. Jadi selama kalian sudah tahu arahnya, kan kalau misalnya di market sedang trending, itu udah pasti pada saat dia koreksi, dia harus ke Fibo ini aja nih, 382 sampai ke 618. Itu aja yang kalian perhatiin. Nah ini kan kalau kalian perhatiin ya, 38 sampai 618-nya kan di sini. Dan ini harga masuk area ini langsung mantul ke atas. Jadi trading kalian itu juga akan menjadi lebih simple teman-teman ya, kalau misalnya kalian tahu arahnya ya. Jadi ketika kalian sudah tahu, oh ini ternyata structure-nya dia membentuk bullish structure nih ya, jadi arahnya tuh ke atas. Oke, jadi gue tinggal cari yang namanya retracement aja ke area 618 gitu ya, di antara dari 382 sampai 618. Tinggal gue cari aja ketika harga balik area itu, ya udah gue tinggal buy di sini gitu ya. Dengan stop loss tinggal gue taruh di 0786 atau di 0886 gitu ya. Dengan risk reward ratio 1 banding 1,5 atau 1 banding 2 maksimal. Misalnya seperti itu. Nah kalau kalian trading dengan cara sesimpel itu aja teman-teman ya, win rate kalian let's say 50% aja, ya itu kalian sudah profit ya. Kalau dari 10 kali trade 5 kali yang win atau 5 kali yang profit, itu kalian sudah overall akan profit terus ya. Selama 1 bulan kalian akan konsisten profit. Nah, jadi ini tuh sangat penting. Ini merupakan core dari smart money concept atau dari price action trading ya teman-teman ya. Kalian harus tahu market structure-nya dulu. Nah, setelah market structure, untuk tools tambahannya kalian bisa combine nanti dengan reversal yang which is gua akan share di next week ya teman-teman, di next video. Kalian bisa komen ya kalau misalnya kalian mau lanjutin series ini atau enggak ya. Jadi nanti kalau komennya rame ya gua pasti akan bikin tentunya. Oke. Okay? Ya itu aja teman-teman ya, mau gue sharing tentang market structure. Jadi sekali lagi ini sangat penting, so kalian harus mengerti betul-betul. Dan kalian coba latihan aja ya, di rumah bisa nonton video ini, kalian latihan untuk bikin seperti ini ya. Kalian bikin pemetaan atau bikin coding ya teman-teman, coding market seperti ini untuk mendetect yang namanya structure-nya. Terus kalian iseng-iseng aja backtest ya, terus kalian pura-pura latihan ya seperti itu. Gimana hasilnya, apakah betul ya dengan kayak begini kalian akan jauh lebih mudah untuk melihat arah market ya, seperti itu ya. Oke, itu aja teman-teman. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa subscribe channel ini, like video ini, share ke teman-teman kalian yang lain tentunya ya. Kalian bisa komen di bawah juga kalau ada yang kurang atau kalian mau request, siapa tahu gue bisa bikin videonya, pasti gue bikinin videonya buat kalian. Oke, thank you kalian yang sudah menyempatkan nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa, semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.